بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada Ibu Bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu seorang di antara keduanya, atau kedua-duanya, sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "Ah" dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah menyayangiku di waktu kecil." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa Islam itu Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setelah tadi kita mendengarkan bacaan maupun yang mengikuti bacaan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hatinya ketentraman. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa bagaimana di dalam Al-Qur'an yang tadi kita baca tadi dan yang kita dengar menggunakan kata-kata qala menjadi salah satu kewajiban atau hal yang sudah ditetapkan bahwa beribadah kepada Allah, taat kepada Allah dan taat kepada orang tua, ketetapan itu sudah ada sebelum manusia diciptakan. Maka kata-katanya wa rabbuka alla illa iya. Allah tidak menggunakan atiu walidaykum. Allah tidak katakan, "Hei, kamu taatilah orang tuamu, taatilah orang tuamu." Tidak tapi Allah menggunakan kata-kata qadha. Yang berarti adalah hendaklah engkau dan taatilah engkau bahwa ketetapan itu sudah ada sebelum manusia diciptakan. Maka kewajiban orang tua atau kewajiban anak berbakti kepada orang tua, kewajiban itu sudah ada sebelum manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu mulianya dalam Islam Allah mengajarkan bahwa biarpun orang tua yang tadinya mohon maaf, muda gagah perkasa sekarang kita melihat orang tua sudah banyak lesung pipitnya, dalam arti keriputnya sudah banyak, sudah tua renta. Jangan sampai kita menyakiti orang tua. Maka kata-katanya adalah uf, ah saja tidak boleh. Walatan haur, Yeah. ingat kata-katanya wala tanhar dan janganlah kalian menyakiti orang tua, janganlah kalian membentak orang tua, janganlah kalian menggunakan kata-kata tinggi. Maka ayat selanjutnya lahumajana rahmah. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, maka hendaklah engkau rendah hati di hadapan orang tua. Ustaz, bagaimana Ustaz kadang-kadang kan orang tua tuh nyebelin. Kadang-kadang mohon maaf ada kata-kata yang tidak bisa disampaikan. Nah. Ya, kadang-kadang kepo lah segala macam. Ingat ketika kita di waktu kecil, kita menanyakan kepada orang tua, "Mama, Papa itu apa sampai orang tua?" Kali ya, Ustaz iya ya. kan sampai berulang kali dia tidak pernah merasakan capek. Maka kita ingat jasa-jasa orang tua, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita semua itu bisa diberikan rahmat oleh Allah dan kasih sayang seperti kita menyayangi. Amin, di waktu kecil. amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak Ustadz Abdul Kafi. Mohon izin, minta tolong. Terima kasih banyak, Bu. Luar biasa ya Bu ya. Kita doakan semua orang tua kita semoga sehat selalu ya Bu ya. Amin, amin, Allahumma amin. Jamaah. Alhamdulillah. Ya buat jemaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu, Nak kami pernah muda, kamu belum pernah tua. Masya Allah. Tadi di segmen sebelumnya sudah dibahas ya Bu ya, bagaimana membatasi fasilitas anak, bagaimana mengarahkan anak, seperti apa sih kita harus juga mengawasi anak dalam mencari pasa, mencari pasangan. Nah ini langsung aja tausia berikutnya ada Ustadz Bendri. silakan Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz. Masih. Tadi kan di segmen sebelumnya kita udah bahas nih ya, bagaimana mengawasi anak dalam mencari pasangan. Nah, tapi kan yang namanya orang tua, ini pasti selalu ngasih perhatiannya buat anaknya itu kadang suka berlebihan. Nah, misalnya orang tua, nyiapin bekal atau ngantri anaknya kemana-mana. Nah sebenarnya sih niatnya tuh baik Ustadz, yeah. tapi jadinya malah membuat anak risih kadang Masya kan, jadi nolak yeah. dibantu. Yeah. Nah bahkan suka marah, apalagi kalau udah mulai SD anak ini udah mulai malu Masya dicium nih Allah. Ustadz. Nah apakah yang harus orang tua lakukan ketika perhatian yang diberikan kepada anak itu tidak dihargai? Masya nah Allah. Yeah. silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran Allah berfirman mengenai masalah pembangunan generasi. wal zuriatan di afan khafu alaihim. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Anak-anak yang lemah ini anak-anak yang menjadi PR orang tua. Apa solusi Allah? Yang pertama adalah faliyatakullah. Bertakwalah pada Allah. Berarti spiritualitas orang tua itu penting. Yang kedua ini yang sering kita ingatkan. Waliyakulu kaulan sadida. Ucapkanlah perkataan yang sadid. Perkataan yang sadid banyak sekali tafsir tentang hal ini, tapi perkataan yang sadid secara makna bahasa artinya perkataan yang tepat. Tepat di sini apa? Komunikasi yang tepat itu ada tiga. Pertama komunikasi tepat, tepat secara usia. Yang kedua tepat secara jenis kelamin. Yang ketiga tepat secara konteksnya. Nah sekarang masalah usia. Setiap anak itu ketika bertambah usia beda lagi bentuk perhatiannya. Ya, kalau anak kecil seperti misalnya melakukannya dia lagi nangis terus kita main dengan muka tang ting tung ting tang ting -tung, itu bisa. Tapi kok anak udah gede digituin malah muntah dia. Ade ya, tang ting tung ting tung blah, gitu nggak mungkin. Karena setiap anak berbeda ketika bertambah usia. Di para ulama merumuskan suatu kaidah likuli amalin waktuha walikuli waktin amaluha. Setiap amal, setiap stimulan ada waktunya setiap masa ada stimulannya. Begitulah kaidah yang penting. Makanya ketika anak sudah beranjak remaja, memang ada beberapa hal, kadang orang tua ada yang pengennya semuanya diberikan ke anak. Makanya saya sering ingatkan kenapa disebut remaja. Karena orang tua dilarang ngegas, rem aja kan gitu ya. Jangan terlalu ngegas, pengennya pokoknya semua memberikan. Tunggu dulu, apa nih kira-kira ayah bisa masuk atau enggak. Makanya penting untuk memahami bentuk kasih sayang ke anak, Kadang bukan seberapa banyak yang kita berikan, tapi seberapa besar yang anak terima. Kadang kita merasa, papa ini cinta banget sama kamu. Tanyakan sama anak, cinta enggak? Anak bapak kamu merasa dicintai enggak? Enggak. Makanya itu yang paling penting, apakah anak merasa dicintai. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, orang tua harus ridho ketika anak tidak merespon cintanya. Kenapa ridho ini penting? Karena siklusnya anak soleh itu bermula dari ridho orang tua. Makanya kalau kan kita tahu hadisnya ridha Allah fi ridha walidain ridha Allah dalam ridha orang tua. Kalau misalnya orang tua itu enggak ridha, apa yang terjadi? Allah akan menjadi murka. Ketika Allah murka, maka anak itu akan berada dalam kemurkaan terus sehingga akhirnya dia sulit dia bawa kepada kebaikan. Makanya salah satu cara memutusnya adalah seburuk apapun tetaplah ridha karena itulah ujian yang memang kita lakukan yang harus kita berikan kepada kepada anak kita. Karena dengan ridho itulah anak akhirnya diridhoi oleh Allah sehingga dibawalah dari keburukan kepada kebaikan. Maka disinilah resepnya orang tua jangan baperan. Uh, berarti ini anak benar-benar deh nggak penting banget aku nih nggak dia udah benar-benar anak lurhaka hati-hati lisan orang tua harus terjaga supaya tetap tetap berkata-kata yang baik kepada anak. Hati-hati ibu, lisan ibu keramat. Ya kalau ibu misalnya ngomong sesuatu aja bisa jadi itulah yang diaminkan oleh malaikat. Makanya ber banyak anak yang masa depannya mungkin runyam gara-gara ibu atau bapaknya ngomong sesuatu karena keselnya. Ya, cukuplah mengatakan ya Allah ampunilah dosa anakku cukup selesai mungkin dia nggak tahu yang ketiga Orang tua boleh menyatakan namanya I message pesan saya ke anak. Misalnya apa? Kalau anak dia merasa Mama sedih deh, ternyata apa perhatian Mama disalahpahami boleh. Jangan mengatakan gini, kamu tuh nggak tahu diri gitu, bukan? Itu namanya you message pesan kamu. Makanya anak cenderungnya nanti ribut sama orang tuanya. Tapi kalau I message, ih Mama kecewa deh, Mama sedih. Itu boleh. Ya itu penting supaya anak tahu bahwa ternyata selama ini salah paham. Nah. Yang berikut yang keempat, pentingnya anak supaya orang tua memahami bagaimana usia tahapan perkembangannya ya. dan itu stimulus yang paling pas untuk anak di umur tersebut. Jadi sesuai umurnya juga sesuai ya. Sesuai umurnya. Dan yang paling menarik bukan seberapa banyak kita memberi kepada ya, anak, ya, tapi, tapi seberapa, seberapa besar, besar anak menerimanya. Betul, masya allah. allah Terima kasih banyak Ustaz Benri. Insya allah. Insya allah. Insya allah. Boleh tepuk tangannya Bu. Ya jamaah kita langsung saja uh, mengundang uh, dokter Aisa dan juga Ustadz Maulana untuk ketengah bersama yeah. saya. Nah karena kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sosial media. Ini yang pertama ada Ed Ipah Rianto. Assalamualaikum Ustadz-Ustazah, saya ibu dari satu anak. Anak saya berusia tiga tahun dan super aktif sampai kadang-kadang bikin saya emosional. Terkadang saya sampai memukul setelah... Setelahnya saya menyesal dan sangat sedih melihatnya. Gimana nih Ustadz Ustazah minta solusinya bagaimana mengatasi sikap dan sifat saya yang kurang maklum terhadap sikap anak-anak. Terima kasih. Ya mohon izin dokter Aisyah Dalam. Oh, uh, ya baik. Bu anaknya baru umur tiga tahun ya. Iya. Ya, padahal umur tiga tahun itu Ya, otak anak-anak itu sedang dalam perkembangan, jadi disebutnya golden period itu, masa emas. Dimana uh, kalau pada saat itu dia sering mendengar hal-hal yang disampaikan oleh ibunya, itu terekam dengan dengan sangat luar biasa. ya Jadi hati-hati ya bu, bicaranya bu. Jadi kalau anak melakukan hal-hal yang berulah, itu tadi kan Allah memfirmankan dalam surat Ali Imran 159 kan, suruh lemah lembut, ya karena rahmat Allah kita harus lemah lembut kan terus disuruh kita memaafkan kalau dia ada salah maafkan tadi Ustadz Benti juga sudah menyatakan ya ya Allah saya maafkan anak ini dia lari lari terus kita disuruh memohonkan ampun baginya ya Allah ampuni dia ya Allah ya jadi kayak gitu bu jadi dan juga banyak banyak istighfar ya bu ya, oh, Masya nomor tiga Allah, tahun benar ah. masih kecil Adil banget tiga tahun ya Allah Masya Allah, ya, kayak gitu. terima kasih banyak ya. ya Ustazah, jadi mungkin kita sebagai orang tua juga memahami dan banyak-banyak istighfar apalagi ini lagi golden age ya Ustazah Betul. ya Masya Allah. Ya ini pertanyaan kedua dari Ed Indah Indah 9857, Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, orang tua saya kan sudah bercerai talak satu, saya sama kakak saya pengen banget nih melihat mereka rujuk kembali, tapi ibu saya nggak mau. Bagaimana ya, Pak Ustadz caranya supaya orang tua saya bisa rujuk kembali? Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga yang. Dilak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda luar biasa, saya salut. Ada keinginan untuk mendamaikan, tapi dalam hal ini tidak boleh anak ikut campur dalam persoalan orang tua. Ah, silakan benci sifatnya, tapi jangan benci orangnya itu kembali. Tidak boleh membenci orang tua. Seburuk apapun orang tua, kan kadangkala kalau orang tua bertengkar, kadangkala ibu menceritakan keburukan suaminya, ayahnya. Kemudian i ayah memberikan e, informasi keburukan terhadap ist istrinya. Sebenarnya sosok anak, hanya sekedar mendengar tapi tidak membenci orang tuanya. Sekali lagi tidak membenci orang tuanya. Maka yang pertama dilakukan, apakah keduanya mau berdamai enggak ini? Nah ini dulu, mau berdamai. Kalau langkah pertama ada keinginan untuk berdamai, ternyata ayahnya mau berdamai. Tapi ibunya enggak. Kalau begitu, ambil tahap yang kedua. Bagaimana caranya supaya ibu bisa memaafkan suaminya atau ayah kita? Kemudian, yang ketiga, persiapkan untuk masa depan berikutnya. Jadi, sehingga orang tua juga senang. Oh, ternyata. Kalau kita berdamai, akan terjadi seperti ini. Padahal, kan, ini baru masya talak satu, Ya, masih aman. Masih bisa rujuk kembali. Masih bisa ya, rujuk kembali. Ya. Kayak, kalau rujuk gampang, ya, penting Suami datang, aku rujuk kamu. Selesai, perkara Iya benar-benar masya Allah. Masya ah, Allah. Eh. Itu boleh. Dan Jadi rujuk, dengan begitu gitu aja ya. Udah rujuk. rujuk tuh. Oh enggak. enggak Ayuh, susah Masya itu. Allah. Luar biasa Ustaz Maulana. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi anak ini enggak boleh membenci orang tuanya ya, ya Ustaz boleh. ya. Tapi kalau sifatnya. Ya. ya itu beda soal lagi beda, Ustaz beda. ya. Beda-beda. Karena Allah. sifat kan bisa insya Allah mudah-mudahan bisa, bisa berubah, berubah ya. Bisa berubah. Ya luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz Maulana ilmunya. Ya setelah ini akan ada tips khusus bagi orang tua. Agar dapat sukses dalam mendidik anak berdasarkan neuro -parenting. Nah makanya jangan kemana-mana nah, tetap di Islam itu indah. Jamaah.